Melihat fenomena generasi milenial saat ini yang kurang bisa mengatur keuangannya dengan baik, Permata Bank hadir melalui Bicara Uang Institute bekerja sama dengan BINUS University International mengadakan seminar Bicara Uang Institute Towards Money Savvy Generation. Bertempat di Auditorium BINUS International FX Sudirman, Jakarta Pusat, acara ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Hamish Daud selaku Brand Ambassador of Permata Bank, Haikal Ananta selaku Retail and Product Management Permata Bank, dan Johan Harsa, Wealth Management Market Strategist Permata Bank. Acara ini membahas bagaimana pentingnya untuk mengatur keuangan dengan baik, membuat financial plan, pentingnya berinvestasi, dan bagaimana cara berinvestasi dengan baik, terutama bagi kaum milenial. Saya menikah pakai uang saya sendiri, hasil investasi saya sebelum... Tips, I think... udah banyak banget ya. I think bisa pikir dulu sebelum belanja. Banyak orang tuh suka retail therapy dan impulse buying, beli hal-hal yang nggak dibutuhkan. Kalau ada plan sedikit, misalkan mau beli tanah atau invest atau I don't know, something for the house, harus nabung. Jadi yang penting kita ada target, jadi kita nggak boros beli kanan kiri yang nggak jelas. Kalau kadang-kadang kalau kita nggak ada target, kita suka boros dan nggak ada plan, dan we just spend money like it's going out of fashion. So fashion itu satu lagi, you know, nggak usah beli-beli hal-hal yang untuk bikin semua orang yang lain senang dan keliatin kamu tuh kayak wah mewah banget tuh, hebat banget tuh gara-gara baju, you know. I think it's fashion is a killer. Semoga dapat masukan yang bisa ya lumayan membantu ya. I think that there was ada narasumber yang lain juga yang orang finance. Saya bukan orang finance, saya cuma kasih masukan yang personal experience dari saya. So semoga itu dapat semoga itu membantu. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan kaum generasi millennials dapat lebih baik lagi dalam mengatur keuangannya dan segera berinvestasi untuk masa depan.